Berbicara soal minuman manis, ada bahan yang kerap digunakan sebagai pemanis, yaitu gula. Gula Jawa biasanya digunakan sebagai pemanis alternatif, bahkan dikenal juga sebagai pemanis alami nabati. Banyak orang yang menganggap gula Jawa lebih bergizi dibandingkan gula meja. Gula Jawa mengandung zat besi, seng, kalsium, dan kalium. Selain itu nih, gula Jawa juga mengandung serat insulin yang kerap dihubungkan dengan penurunan resiko naiknya gula darah. Gula Jawa juga bisa meningkatkan kadar gula darah dan mencegah hipoglikemia. Sebab hipoglikemia bisa memicu rasa lapar, gemetar, berkeringat, pusing, dan merasa mual. Kandungan sedikit insulin pada gula Jawa bisa mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Namun sebaiknya penderita diabetes mengkonsumsi makanan yang mengandung insulin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!